berada di lokasi kita. Biar tidak guru kita pasang bilangnya, pasangnya ini, asalnya itu, kita semua punya background yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita panggil ahlinya untuk memberikan kita semacam pelatihan. Walaupun tidak dengan hari ini saja kita bisa jago. Itu pertama kalinya dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Agus Putra bersama Dede dan Rani. Kami dari Bali Reptile Rescue, di mana Bali Reptile Rescue sendiri itu kami melakukan penyelamatan terhadap reptil, salah satunya ular yang paling sering jadi polemik dalam masyarakat karena mengira semua ular itu berbisa. Mari kita kenali satu persatu. Teruslah studi saya tentang spesifik untuk melengkrai ular belang ini. Di sisi punggungnya ada sisik besar-besar dibandingkan sisik tubuh sampingnya. Ular ini aktif malam, jadi tidak akan keluar di siang hari. Dia malam hidup di dalam tanah. Ular ini memakan kodok dan ular lainnya. Walaupun terlihat sangar, saat tidak mengangkat kepala dan melebarkan lehernya, dia terlihat seperti lebih sampi. Oh, ular tikus, lebih sampi, lebih coklat, berarti dia diam, hanya melihat. Ular tidak selalu melihat orang masuk menyerang, kecuali kita menghancurkan sarang atau mencoba membunuh. Kerugiannya termasuk belum. Penyebaran yang pernah dicatat dari tahun 1950 itu oleh Haas, peneliti dari Jerman. Dia mencatat keberadaan king cobra di Bali tahun 1950. Begitu setelah itu 2013 kami menemukan, karena orang lokal di sana bilang, "Pak, lantern lebih gede, Pak. Bisa ngubar, bunyinya serang bebek, mas, suaranya seperti bebek." Kita berpikir, ular apa ya? Kobra, Pak. Lebih sendok, Pak. Cicak dan kata. Niki yang umum Bali di Pijali, ular tali hampir ditemukan di seluruh Bali. Di semua tempat yang pernah kita jajaki untuk melakukan inventory ada mereka. Tidak berbisa, lebih gadang kutlum. Nah, ular itu suaranya abu-abu. Ini biasanya umum di daerah Negara Pekutatan ke barat. Dan yang kita mohon satu orang itu yang bersedia sama ke depan. Kita anggap Pak Murah memotong tanaman Riki, habis itu kegigit di tangan. Terus, kita nggak tahu itu, lihatlah, lebih gagang, kebara, atau kobra. Gigitan ular berbisa biasanya ditandai dengan dua lubang. Dua lubang, karena taringnya di depan. Kalau tidak berbisa, banyak lubang. Piton pun memiliki 160 biji di rahang. Tapi kalau ular berbisa, dua aja bakal di depan, taring. Taring menyalurkan racun. Karena dia takut diculik, atau takut dibunuh, pasti dia nyincir racun. Yang pertama, begitu digigit, jangan panik lagi. Niki harus relax. Semakin kita panik, semakin takut. Semakin cepat jantung kita memompa, darah semakin cepat mengalir. Itu yang paling susah biasanya kita alami, karena susah untuk menenangkan teman. Jangan panik. Habis itu kalau tidak bawa baby, ya kita tidak membuat darah itu tidak mengalir. Itu fatal. Ya, kadang orang kan ngikut sepat-sepatnya kayak gini, nanti takut ya. Takutnya rusak jaringannya, begitu dibuka, darah jaring cepat. Membelitnya Niki, yang penting dari tengah atau dari tunduk Niki, masuknya agak susah. Ya, agak susah. Bukan susah sekali, tapi agak susah, tapi masih bisa masuk dari tengah Niki. Begitu selesai nanti. Perban, kita terus lakukan perban. Ini untuk ular kobra ya, ular kobra, ular krait, malayan krait, king kobra. Ini bisa kita lakukan bandit seperti ini. Ini sininya kegigit. Jangan seperti ini, kalau pula sebut kok bisa. Karena darah kita cepat bergantung. Ini cepat ya naik. Kalau sudah dibandit seperti ini, kalau untuk ular kobra kita punya waktu 5-6 jam ke rumah sakit. Carilah rumah sakit yang benar-benar mengerti penanganan kita ular. Kemudian lari ke puskesmas. Biasa kita perlu dokumentasi, foto bersama di sini.